Permainan bentengan adalah permainan di mana mempertahankan benteng dengan cara menginjak batu atau bata atau sejenisnya yang diinjak. Permainan bentengan ini terdiri dari dua kelompok. Salah satu kelompok bisa berjumlah 2, 3, 4, atau sampai 10 orang. Permainan benteng-bentengan ini, setiap benteng maju ke depan satu, kemudian dikejar oleh benteng yang lainnya, di mana apabila dikejar kena, berarti harus keluar dari benteng itu. Permainan benteng-bentengan terus berlanjut sampai habis lawan, di mana yang jumlahnya masih banyak, berarti itu yang menang. Dengan cara menginjak batu atau bata atau apa saja yang merupakan bentengnya. Bentengan juga itu hampir mirip seperti itu, seperti kucing-kucingan. Cuman kalau benteng-bentengan itu tidak dikejar sampai dapat, kalau nempel ke benda, ke tembok atau ke pohon, nah itu tidak bisa di ini apa? Ditangkap. Tidak bisa ditangkap. Tidak akan jadi gitu, kecuali kalau yang tidak nempel, lari, terpegang, nah itu yang jadi. Permainan benteng-bentengan ini dengan makna atau mengandung nilai kedisiplinan dan konsekuensi, di mana apabila disiplin, dia keluar dari benteng harus menanggung risiko. Kalau kena, berarti kalah. Dengan istilah, kalau meninggal, meninggal. Nah, di mana kelompok yang menang terus saling menyerang dua kelompok ini. Di mana yang bisa mempertahankan benteng tidak sampai keinjek atau habis pasukannya, berarti itu yang menang. Dalam permainan benteng-bentengan ini cukup seru karena kejar-kejaran dan saling berteriak, di mana ingin mengalahkan benteng lain. Demikian, permainan ini cukup seru dan bisa dimainkan dan tetap dipertahankan, bisa dimainkan sama anak-anak. Ataupun mau coba-coba orang dewasa pun bisa dimainkan, cukup seru.